Hai hai guys, welcome back to my YouTube channel. Jangan lupa untuk klik tombol like-nya, subscribe, dan juga nyalakan lonceng notifikasinya ya. Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Dan buat kalian yang baru banget nonton video aku, jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya dulu ya. Dan aku juga ada Instagram nih, kalian bisa langsung follow aja @elsaelsia. Nah teman-teman, jadi emang udah kayak agak lama ya aku nggak ngonten gitu, karena selama kurang lebih sebulan ini ada kesibukan kayak lebaran juga nih ya kemarin. Nah jadi kalau untuk video kali ini aku bakal kasih tips buat kalian para pemula yang mungkin baru pertama kali mau cobain make up. Nah apalagi sekarang Presiden Jokowi udah mulai mengizinkan masyarakat buat lepas masker di luar ruangan atau ruang terbuka guys. Jadi buat kita saatnya nih untuk buka pouch make up lagi. Nah jadi sebenarnya make up apa aja sih yang harus dimiliki oleh kita sebagai wanita yang akan mulai bermake up? Tada! Nah disini ada 4 ya menurut aku. Lima. Tapi ini bisa jadi cuma 4 aja nih. Nah aku akan bahas satu-satu kenapa kalian wajib punya 5 produk ini. Nah oke, jadi yang pertama di sini ada bedak ya. Sebenarnya kalau bedak sendiri itu bisa kalian gantikan dengan cushion ataupun foundation, dimana fungsinya adalah untuk menutupi kekurangan yang ada pada wajah. Dan sebenarnya kalau bedak sendiri itu kan ada berbagai macam jenis ya, ada bedak tabur, two-way cake, compact powder gitu. Tapi aku emang secara pribadi lebih suka yang namanya bedak tabur. Kenapa? Karena menurut aku dia itu gampang banget diratain ke wajah gitu, nggak ngedempul gitu loh. Cuman emang kekurangannya adalah dari segi coverage. Untuk option yang selanjutnya ya, misalnya nggak mau pakai bedak tabur, itu kalian juga bisa pakai yang namanya cushion guys. Nah jadi cushion itu merupakan bantalan berpori yang di dalamnya ada foundation, CC cream maupun BB cream gitu yang bisa kita aplikasikan ke kulit kita. Biasanya aku juga kalau kemana-mana nggak ada cushion, itu biasanya aku juga pakai foundation aja guys sebagai pengganti cushion tadi. Yang penting kita tahu ya shade mana yang kita pilih untuk wajah kita. Jangan sampai shade yang kita pilih itu warnanya keterangan atau terlalu gelap gitu, karena akan mempengaruhi juga finish dari makeup kita. Nah kalau untuk cara memilih shade bedak yang sesuai dengan kulit kita itu seperti apa, cari brand yang emang ada outlet dan juga beauty advisor-nya supaya kalian bisa konsultasi juga tuh terkait dengan shade yang akan kalian pilih selanjutnya. Kalau menurut aku, hindari pembelian bedak secara online gitu kalau untuk pemula. Oke, kita masuk ke yang kedua. Di sini ada pensil alis. Nah, ini pensil alis Viva ya. Kayaknya emang sejuta umat pakai pensil alis ini. Karena emang pensil alis tuh gampang banget untuk ngebentuk alis kita gitu. Nah, kenapa aku suka banget pakai pensil alis Viva? Karena dia ini bantalannya empuk gitu, jadi enak diaplikasiin, terus dia pigmented. Jadi sekali swipe itu warnanya udah bisa keluar gitu, guys. Dan aku lebih pilih warna yang brown ketimbang hitam, karena warna brown di alis itu kelihatan kita tuh kayak jadi lebih muda. Tapi tergantung preferensi masing-masing juga sih ya. Dan jangan lupa juga nih ketika kalian mau belajar pakai alis, itu kalian juga wajib beli kuas kayak gini nih guys. Jadi kuasnya kayak ada sudut kemiringannya gitu. Nah fungsinya untuk apa? Jadi fungsinya adalah untuk mengoreksi alis. Jadi kalau misalnya pertama kali kita pakai alis, itu kan ada yang gak rata gitu ya. Nah itu kita pede aja, tetap lanjutin. Nah final resultnya itu yang menentukan adalah si aplikator ini. Nah oke, jadi lanjut ke produk yang ketiga menurut aku penting. Di sini adalah maskara. Kenapa? Karena kan biasanya kayak aku pribadi itu kurang pede nih guys kalau misalnya bulu mata aku itu kayak turun. Nah, supaya bisa membuat tampilan mata lebih tegas dan juga kelihatan segar, itu aku wajib banget yang namanya maskara. Kalau sekarang sih aku pakai bulu mata palsu ya supaya bisa lebih kelihatan gitu di kamera. Tapi kalau menurut aku untuk sehari-hari pakai maskara aja udah cukup guys. Tapi alangkah lebih oke lagi kalau kalian beli ini nih, penjepit bulu mata. Kalau kalian belajar pakai maskara itu nggak sampai berhari-hari kayak bikin alis sih sebenarnya, karena kayak udah kita tinggal nyatok gini aja, terus habis itu udah 10 detik ditunggu, nanti kalau udah di apa namanya dicatok ini 5 kali, terus habis itu udah dilepas, nanti kalian langsung apply si maskaranya. Habis itu lanjut di sebelah kiri, itu kalian catok gitu ya, tunggu selama 10 detik juga. Terus nanti lanjut kalian catok yang sebelah kiri, tunggu selama 10 detik. Abis itu kalau udah kalian catok selama 5 kali gitu, abis itu kalian pakai maskara. Dan nanti kan yang sebelah kanan udah kering tuh, itu kalian catok lagi nih untuk yang terakhir kali. Nah itu biasanya akan lebih awet. Itu berlaku untuk yang kanan sama yang kiri ya guys. Nah oke, kita masuk ke produk yang terakhir, yaitu lipstick. Nah di sini kenapa aku dua? Jadi dulu pertama kali aku sebelum PD pakai lipstick, itu emang karena pemilihan warna lipsticknya yang salah guys. Jadi dulu aku tuh kayak sebelum masuk kerja itu aku pilih lipstick itu yang warnanya merah cabai yang gak sesuai banget sama bibir aku. Kenapa? Karena emang kalau untuk bibir aku sendiri itu kan bentuknya kayak lebih ketebel gitu loh.
bibir yang tebel, terus kayak nggak pantas banget lah kalau dipakein lipstick yang merah cabai gitu. Jadi aku kayak ngelakuin riset kira-kira warna lipstick apa sih yang cocok buat aku, dan itu risetnya tuh kayak dulu zaman sebelum pandemi ya, itu kayak sering cobain tester. Tapi ini kalau misalnya kalian nyobain tester ya, itu jangan lupa untuk ini nih, apa, bawa tisu kering, terus kalian lap dulu tuh testernya, abis itu kalian coba ke tangan, terus abis itu coba di bibir. Nah ternyata aku menemukan bahwa aku tuh paling cocok waktu itu tuh single lipsticknya itu adalah yang warna nude guys. Warnanya tuh kayak lebih cantik aja di aku. Nah ini adalah foto aku pertama kali pakai lipstick dan pede banget aku pakai kemana-mana. Lipstick pertama yang aku pakai saat itu adalah Wardah Long Lasting Lipstick nomor 02. Itu nude banget, warnanya juga cantik banget, kece parah. Tapi sekarang yang lagi sering banget aku pakai itu Wardah Velvet Matte Lip Mousse nomor 09 yang Ombre Charmer. Nah, tapi karena udah habis gitu ya, aku belum sempat beli lagi keluar gitu. Aku pakai yang ini, Wardah Exclusive Matte Lip Cream nomor 03 yang See You Late, guys. Nah, aku ketika merasa bahwa kayaknya kalau misalnya aku pakai nude terus-terusan itu kayak kurang seger gitu loh. Akhirnya aku cobain Ombre, dan ternyata Ombre itu cocok banget. Sebenarnya aku juga sangat cocok warna yang red wine gitu loh untuk Ombre gitu. Karena memang kayak lebih oke aja nih di bibir aku. So far aku seneng sih dengan pembelajaran yang udah aku dapat gitu ya. Apalagi dulu aku sangat tomboy sih anaknya, kayak nggak suka make up, terus kayak nggak mau ribet make up aja gitu. Tapi semenjak aku tahu di dunia kerja bahwa memang sebenarnya make up itu bukan untuk memuaskan orang lain ya, atau kita make up di depan orang lain terus membuat orang lain tuh kayak jadi wah kagum sama kita, sebenarnya enggak. Karena kalau dari aku sendiri ya, jujur pribadi, ketika aku bermake up kemudian aku lihat di cermin, wah aku oke nih, kelihatan rapi gitu ya. Jadi aku juga seneng gitu, menambah kepercayaan diri aku sebenarnya gitu. Dan itu tadi adalah tutorial memilih produk kosmetik untuk kalian para pemula, dan mudah-mudahan kalian cepat bisa menemukan kira-kira shade bedak mana sih yang cocok sama kalian, terus juga shade lipstick apa sih yang kira-kira bakal kalian pede untuk pakai terus-terusan. Dan mudah-mudahan bermanfaat. Yang penting jangan sampai kalian itu bosan buat belajar bikin alis guys, karena emang bikin alis tuh kayak butuh effort banget gitu loh dibandingkan dengan yang lainnya gitu. Oke, jadi sampai sini aja ya guys konten dari aku. Mudah-mudahan bisa membantu kalian dan bisa menjadi referensi buat kalian sebelum milih produk. Terima kasih banyak sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.